Sabah. Tampenai-tampenai. Semua di Sabah. Oke, inilah spinach yang mentua saya tanam ni. Selalu kan kalau kita punya spinach sudah tumbuh macam besar sudah, kita cabut lepas tu kita masak. Tapi di sini dia punya style yang paling bagus, kita ambil saja, kita potong daun-daun dia yang sudah besar macam ini kan. Kita potong dia punya daun. Oke. Lepas itu inilah yang kita masak nanti. Lepas itu dia punya ini spinach akan menghasilkan daun-daun yang baru, jadi tidak perlulah kita tanam dan cabut. Kita ambil saja dia punya daun yang sudah besar. Macam ini kan, tengok dia tinggi sudah. Habis kami potong saja dia punya daun yang di bawah yang besar sudah itu. Okay.